Misi mbak, boleh beli kerupuknya nggak ya? Wah, makasih banget loh mbak ya. Waduh, akhirnya ada yang beli. Ayo mbak, tadi yang aku mau yang mengantar tadi loh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah. Karena video ini gak bakal mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Oke? Gua kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton video ini. And I hate the fact that you only listen to what they say. I've never been the type to listen, now they hit the replay. It's funny how these things happen, never had a delay. Cause everything I'm seeing comes to life and I'll see fake. Kita bakal ngelakuin prank lagi Gold Digger dengan mobil Hot Wheel guys. Ini dia Hot Wheel versi real life. Kita bikin lagi part 2 demi kalian guys. Sesuai janji aku kemarin, kalau aku bakal bikin part 2-nya. Ini aku bikin part 2-nya, tapi biar aku gak bacot, biar aku langsung masukin ke videonya. Kalian subscribe dulu bahasanya, please subscribe. Subscribe aja gampang banget ya. Subscribe ya, oke? Udah subscribe, kita bakal ngelakuin prank Gold Digger. Kita cari cewek-cewek yang bukan materi. Kita buktiin apakah ada ya sebenarnya cewek itu yang bukan materi. Kita cari seharian ini, semoga dapat di komplek-komplek elit kayak gini, semoga ada cewek yang bukan materi gitu. Oke, gimana suaranya? Langsung check it out videonya. Boom. Yo. Open up your ears for a second. Now let me explain. See, I'm not trying to take you down. I'm trying to take away pain. Try my best to refrain from being the same as all these other low lifes that probably don't remember your name. And all your exes sitting left. I'm trying to home run. Trying to make you happy, make a difference in a long run. So trust me. Kerupuk, kerupuk. Kerupuk. Misi mbak, boleh beli kerupuknya nggak ya? Ini saya jualan keliling-keliling mbak, boleh nggak ya bantu? Saya lagi puasa mas. Oh iya, tapi ini kan bisa buka buat buka puasa nggak apa-apa mbak? Buat buka puasa. Iya, ini murah kok, ini enak juga mbak, buatan pabrik saya sendiri sih. Berapa ya itu? Ini 5.000 satunya. Gimana mbak? Kalau beli satu aja gimana? Ya nggak apa-apa satu, dua aja mbak. Soalnya kenapa dua? Mau buka puasa ya mbak, buat buka puasa, nggak apa-apa ya? Ya udah, ini mbak. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa deh. Ya udah. Saya ambil, bawain dulu. Oh ya udah. Saya ambilin uangnya. Iya ya. Oh. Berapa tadi? 5.000 satunya mbak. Berarti 10.000 ya. Oh ya. Wah, makasih banget loh mbak ya. Iya. Waduh, akhirnya ada yang beli. Dari tadi aku jualan gak ada yang beli ya mbak. Udah jualan dari mana aja mas? Kalau aku sih tadi jualannya keliling-keliling kompleks ini. Cuman kalau rumah tinggal di ini apa? Di Bantul, Mbak. Jauh banget ya? Iya sih, Mbak. Jauh banget ya emang. Ya udah, makasih banyak ya, Mbak. Iya. Mbaknya lagi nungguin, lagi mau kemana? Saya lagi nungguin kakak mau ke rumah teman. Oh gitu. Oh, mau diantar kakak? Iya, mau diantar. Di mana ininya? Temannya? Rumah teman aku di kompleks sebelah sih. Oh, kompleks sebelah. Apa gimana tak antar aja, Mbak? Mbaknya kan tadi udah bantuin aku beli jual kerupuk ini. Tapi kan masnya tadi jalan kaki mau ngantar pakai. Enggak, aku sebenarnya ada mobil di situ. Sebenarnya ada. Tak antar aja gimana? Enggak usah. Hah? Enggak, Mbaknya tadi udah baik banget aku. Sebenarnya tadi udah keliling-keliling kan. Aku nanya-nanya orang enggak ada yang mau beli, terus aku kayak dikira kayak orang-orang gelandangan di sini jual-jual kerupuk. Mbaknya udah baik banget. Gimana? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku berutang budi soalnya. Bentar ya. Usah. Ambil bentar ya. Enggak usah. Udah, bentar aja. Sabar, tunggu bentar ya. Are you ready? Subscribe dulu ya ke sini ya. Oke. Semoga mbaknya belum diantar sama kakaknya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions,
fiction, cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Oke guys, kita udah sampai di rumah cewek yang tadi dan dia ternyata masih di situ. Semoga dia mau naik kita karena kita harus paksa dia biar naik sini. Gak usah diantar kakaknya. Harus bisa guys, bismillah ya. Kalau berhasil kita bisa ngobrol, bisa ngajak dia temenan. Ntar kita ajak ngobrol dia kalau dia mau ya. Semoga mau. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight man. There's too many others and you're not that great man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. Ayo mbak, tadi yang aku mau yang mau antar tadi loh. Iya beneran. Beneran? Iya. Gak apa-apa kan, coba. Tapi itu, tadi udah bilang kakak, diantar kakak. Coba bilang, siapa tau boleh diantar aku ya. Kan bentar doang kan. Daripada kakaknya juga capek, mending aku antar aja. Jadi soalnya kakaknya, mbaknya udah baik bantu aku tadi ya. Tolong ya mbak ya. Semoga ya. Coba, boleh. Alhamdulillah. Yuk, yuk, yuk. Ke sini ya. Sebagai gantiku, mbaknya udah bantu santer ya. Bisa enggak? Langsung aja. Lihat ini gak? Lihat ini gak? Apa ini? Kamera. Mbaknya gak curiga sama sekali, masa aku tiba-tiba yang dulu awalnya jual kerupuk tiba-tiba antar mbaknya naik mobil kayak gini, gak curiga apa mbak? Curiga sih, kayak pernah lihat. Oh iya? Di mana? Di apa ya? Kayak di Instagram? Instagram. Oh wow. Jadi aku sebenarnya nggak prank mbaknya, jadi aku ngetes mbaknya itu mau bantu aku nggak. Kan biasa cewek-cewek kalau misalnya nggak kenal sama kita penampilannya nggak bagus kan pasti dia nggak terima kan. Nah, mbaknya ternyata malah berhasil, maksudnya nggak just by cover. Jadi makanya aku mau pengen ajak mbaknya bikin video bareng, gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, sekalian aku antar kita sambil ngobrol. Yeah. Sebenarnya itu ada kamera juga di situ. Oh iya. Iya kan. Jadi aku ngerekam mbaknya dari tadi, itu kameraman di sini, gak ada sebelah belakang sana juga. Tapi gak tahu ya tadi. Gak ada? Gak kelihatan. Yaudah, yuk. Siap ya? Siap. Ini baru pertama kali jadi naik mobil kayak gini. Wow. Ya. Ini yang Hot Wheels mbak, tak sulap jadi besar. Yeah, some things will burn and others will hurt. You can make it work. Yeah, splash back and be glad that you can look back at a good past. Happy that you have that. I like living in the past. It makes me thank hold for everything I have. Yeah, every time that I laugh, it makes me bring love. Guys, kita udah jalan sama mbaknya. Mbaknya, betul ini namanya siapa? Aku belum kenalan nih. Namanya Maharani. Maharani, yo. Panggilannya Maha? Panggilannya Rani. Maharani aja sih. Panggil Maha. Maharani. Rani ya? Videonya ntar bakal tak tayangin di YouTube mbak. Boleh. Ya, YouTube-nya Hasan Jaya 9, ntar cek. Siap. Ntar banyak viral ini auto jadi selebgram aja. Kenapa itu? Instagramnya apa mbak? Ntar tau ini. Instagramnya @k99maharani. K99. Kok kelahiran 99? Iya. Kanya apa? Kanya apa jangan nama? Oh iya.
Jadi soalnya cocok jadi penjual kerupuk. Ih parah, jujur banget coba. Gila. Iya, soalnya gak bisa bedain gitu. Mana YouTuber, mana penjual. Waduh, iya sih aku pakai pakaian apapun tetap aja kelihatan gembel sebenarnya. Makanya aku sebenarnya ini barang-barang H&M tapi kelihatan jadi gembel karena aku yang pakai. Enggak, channel. BTW kamu kuliah di mana sih? Di UGM. Universitas Gudang Mantu. Anjay. Tempatnya mantap. Tadi kasih epic love-love ya. But I need to tell you something. I really, 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 really like you. And I want you. Do you want me? Do you want me too? Ini vlog macam apa ini? Aku juga dulu kuliah di UGM loh. Oh gitu? Iya, angkatan aku angkatan. Ayo kepo ini follower, subscriber pada kepo ya. Ntar aku kelihatan terlalu muda, soalnya wajahku udah tua. Ntar kalian nggak percaya kalau aku bilang gitu. Kalian selalu sirik, sirik, SD sirik. Aku angkatan 16, kamu angkatan berapa? Angkatan 16 juga. Aku angkatan 12 yo. 12 apa 16? Percaya gak sih aku 16? Sebenarnya enggak sih. Kok bisa? Eh aku 16 ya beneran ya, parah coba. Sebenarnya enggak. Gak usah kuantar, pergi lah. Turun kamu sekarang. Bangsat kau. Bangsat kau. Betul itu udah mau sampai ya? Udah. Itu kan rumah yang warna mana sih? Ini kiri apa kanan? Itu ke kiri. Terus yang warna mana? Rumahnya yang warna putih. Udah. Sini aja ya. Oke, makasih banget K99 Maharani. Jangan lupa follow Instagramnya. Dia salah satu cewek yang baik. Ternyata terbukti kalau cewek itu gak semuanya matre guys. Nih, cewek harusnya cewek idaman kayak gini. Harus harus bisa menemani siapapun dari nol. Mau berjuang bareng-bareng, gak cuma cari yang ini. Kayak karena orang tua doang, apaan? Tinggal orang tuanya bubar. Waduh. Yaudah, makasih ya. Tunggu aja videonya ntar di YouTube. Sukses terus ya buat Bang Hasan juga. Oke, makasih. Dadah. Dadah. Makasih. Ini bukannya gimana ya? Aku buka sendiri kok. Hati-hati loh, semoga ketemu lagi kita ya. Kontak-kontak ya. Jangan lupa follow IG ini. Eh bentar, sabar. Gulung. Itu lama pintunya itu. Kayak gitu ya. Segarnya ya. Soalnya di dalam mobil kayak gini panas. Panas ternyata guys. Ini mobil Hot Wheels soalnya ini. Hot Wheels. Nggak dimodif apa-apa, jadi kecil jadi langsung jadi besar. Jadi sebenarnya bahannya mainan. Eh tapi bohong. Dadah. Ya Allah, usir. Ya hati-hati ya, gue ketemu lagi. Oke guys, aduh sakit, aduh. Nggak apa-apa. Mobilnya nggak apa-apa kok. Oh iya. Nggak apa-apa kok. Oke guys, itu aja videonya. Tadi GoPro-nya sempat mati, jadi aku putusin pakai ini HP. Jadi beli semangat yang tadi belum subscribe kayak gua sini, dan ini dia videonya, video terakhir part kedua kita bikin gold digger prank, dan ternyata prank gold diggerku gak berhasil karena ternyata gak semua cewek itu matre guys. Wow, jangan lupa subscribe ya dan share ke teman kalian karena belum ada yang bisa membuktiin seperti ini, dan ini satu-satunya video dengan mobil paling keren di Indonesia, Hot Wheel in real life. Oke, okay? So share ke teman kalian, jangan lupa kalian teman kalian karena harus nonton juga video ini, dan ini semoga bisa trending satu, dan kalian komen terus, komen sebanyak-banyaknya dan like. Oke, okay? So itu aja video dari kita. Kita selalu bikin video yang terbaik dan terniat dan terbaru dan paling dari Indonesia. So being support me and bye bye. Woo! Isi bu, boleh minta minumnya nggak bu? Buat buka puasa. Bu, ingat saya nggak bu?